TNI, Polri, dan Pol PP Kota Bogor melakukan apel sebelum melaksanakan operasi justisi di Jalan Abdullah Bin Nuh, tepatnya depan halte Transmart Tanah Serial Kota Bogor yang dipimpin oleh Kabid Sumber Daya Aparatur Satpol PP Kota Bogor, Romadi. Dalam operasi ini, petugas memberikan sanksi bagi pengendara yang tidak menggunakan masker. Sanksi tersebut berupa sanksi sosial, yaitu menggunakan rompi dan berdiri di tengah jalan, serta sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000. Dari hasil operasi justisi tersebut, didapat pelanggar sebanyak 11 pengendara yang terdiri dari 8 pelanggar dengan sanksi administratif dan 3 pelanggar dengan sanksi sosial. Dari Bogor, Jawa Barat, Jans Putri dan Yonita, Tribrata TV, salam Tribrata.